Pada bulan Juni, almarhum itu sudah menangis, padahal dia seorang ajudan. Brimob bisa sampai menangis begitu saking takutnya bahwa dia akan dibunuh. Kemudian berlanjut lagi pada momen-momen lainnya, dan terakhir itu dia diancam dibunuh lagi. Itu adalah pada hari-hari terakhir, yaitu pada tanggal 7 Juli 2022. Dia kan dihabisi tanggal 8 Juli 2022. Jadi artinya kalau dikatakan ini normal peristiwa tembak-menembak, itu sangat tidak masuk akal dan tidak ada bukti. Medcom.id, a part of Media Group Network.